Astaga, gue tuh tadi keasikan main handphone. Aduh, untung aja yang lainnya tadi belum join loh. Gara-gara apa sih main sosial media mulu ya lu ya? Iya, lu kan tahu kebiasaan gue, John. Tiap pagi bangun lihat handphone, ya kan? Kemana ke toilet bawa handphone, mandi bawa handphone, ya. Jadi gue kasihkan main handphone deh. Udah gitu kan kerjaan gue semua tuh lewat WA. Mau gak mau, ya gue mesti lihat handphone. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya kerjaannya nggak apa-apa gitu ya, lu kerjain aja kerjaan lu gitu. Cuma maksud gue kalau misalnya waktu lu main handphone dan sosial media itu sampai berjam-jam, sampai makan waktu yang lama, kan membuat lu tuh jadinya nggak produktif gak sih? Lu juga yang rugi jadinya. Iya sih, gue emang ngerasa kayak gitu. Cuman emang lu nggak gitu, John? Bangun, lu liat, pasti liat handphone. Apalagi kan kalau kerjaan urgent, lu pasti mau nggak mau liat handphone dong, ya kan? Kalau gue biasa bangun pagi tuh, gue bangun-bangun tuh gue doa dulu gitu. Gue siapin hati gue, jiwa gue gitu ya, buat lewatin hari ini gitu. Ambil waktu tenang. Kalau misalnya udah, habis itu tuh gue mandi gitu kan. Ganti baju, sarapan, habis itu gue baru cek handphone gue gitu, ada gak nih notification gitu kan. Dan emangnya kalau misalnya gak hidup lu kayak gitu, lu ngeliat handphone terus-terusan gitu, liatin sosmed terus-terusan gitu kan, emang mata lu gak sakit, Cel? Ya sejujurnya capek sih mata gue. Gue tuh kalau gak main handphone, kayak gak main sosmed sehari tuh ada yang kurang aja. Udah gitu tuh kayak gimana ya, gue ngeliat teman-teman gue ngepost tuh gue jadi kayak terpacu gitu, gue juga jadi pengen ngepost gitu. Pasti ada dorongan dari likes Instagram ya. Nah, menurut gue sih kebanyakan orang sih nggak terlalu peduli ya sama apa yang kita upload gitu kan. Gue juga setuju, kita nggak akan bisa jauh-jauh gitu ya, apalagi zaman sekarang dari media sosial. Tapi kita bisa berangkat dari kebutuhan. Nah, istilah kerennya adalah digital minimalism. Wah, apa tuh John maksudnya digital minimalism nih? Nah, jadi digital minimalism itu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dan sosial media dengan seefisien mungkin dan seproduktif mungkin, supaya orang-orang kayak lu nih gitu kan gak kena addictive digital gitu. Nah terus gue harus ngelakuin step apa aja nih supaya gue tuh bisa yang kayak lo kata lo tadi, digital minimalism itu gitu. Betul, gue kalau misalnya gue boleh saran nih, lu boleh berangkat dari kebutuhan lu gitu. Nah dari kebutuhan lu itu, lu akan menentukan gitu ya, platform mana yang lu akan mainkan, konten apa yang lu akan lihat gitu, sehingga itu akan membantu lu buat lebih produktif dan efisien dalam menggunakan sosial media dan teknologi. Oh gitu, tapi contohnya kayak gimana nih? Nah menurut gua, lu tuh bisa start dengan apa yang lu suka dan lu butuhkan juga gitu. Misalnya let's say lu punya hobi masak gitu ya. Nah lu mulai tuh, boleh tuh lu list akun-akun mana aja yang mengeluarkan konten tentang dunia masak gitu ya. Atau enggak misalnya lu suka apa nih, lu suka main basket misalnya, lu juga boleh list mana nih ya akun-akun mana aja yang emang keluarin konten-konten seputar dunia basket gitu ya. Sisanya ya udah nggak usah di follow gitu. Nah itu akan memunculkan explore di dalam Instagram lo, misalnya kalau kita main Instagram. Dan setahu gue nih Shell, Instagram tuh udah punya fitur baru juga, maksudnya kayak dia akan menyiapkan beberapa list-list yang memang itu mungkin jadi kesukaan lo juga. Iya, loh, iya gitu sih. Nah betul, itu akan betul. Sangat membantu lo loh gitu. Wah mantap banget nih lo John, maksudnya gue sih suka banget sama cara lo dengan kita maksudnya lebih menyederhanakan apa, menerapkan gaya hidup tadi, kita tuh jadi lebih gimana sih, lebih produktif. Udah gitu kayak hidup kita tuh jadi lebih bermakna, iya gak sih? Yes, betul. Dan benar, selain jadi lebih produktif, kita juga menjaga kesehatan mental dan stresnya kita loh. Karena menurut gue sih, kalau kita kebanyakan main, terus ya sosial media, terus platformnya macam-macam, itu tuh gampang meningkatkan stres kita. Kita jadi gampang compare-compare, kita ngeliat kehidupan orang dan segala macamnya. So guys, pasti kebanyakan kalian tuh hidupnya hampir sama kayak gue. Pasti berhadapan langsung dengan media sosial. Terus mau apa-apa pasti lihat handphone. Nah, digital minimalism itu bukan berarti tuh kalian vakum dari dunia digital gitu atau vakum buat main medsos, tapi tuh lebih gimana caranya kalian tuh memilah konten yang penting buat kehidupan kalian. Jadi kehidupan kalian tuh lebih bermakna dan lebih bermanfaat, ya enggak? Yes, betul. Setuju banget sih. Salah satu konten yang bermakna yang kayak kita lagi buat sekarang nggak sih? Yang bakal di-upload di channel YouTube Satu Indonesia. So, bagi kalian teman-teman yang punya tema-tema menarik lainnya atau tema-tema yang inspiratif buat kita, kalian bisa langsung komen di bawah ini. So, teman-teman jangan lupa nantikan video menarik lainnya di YouTube channel Satu Indonesia. Bye!